kita sendiri, ya kita menganggap mereka terkebelakang lah, kita lebih maju lah. Nah, di situ mulainya permasalahan tuh ada di situ pasti. Kalau kita menghormati, ya berarti kita sekarang menghargai. Menghargai itu sebagai bagian daripada apa namanya budaya di tanah air kita. Jadi sebenarnya keanekaragaman itu yang patut kita jaga. What's cool in the future is to be able to stay true to your